Kasino? Saya, bos. Waduh. Dono? Siap, Pak. Indro? Siap. Dono, Kasino, Indro. Bener kan, bener kan? Siap, ya. Oh, ya, tepuk tangan dulu dong. Hei! Nggak mau berdiri sendiri dengan grup apa gitu namanya? Ada, kita di grup Warkopi namanya. Menurut kami, penggunaan nama Warkopi bukan tanpa tujuan. Tapi, nama tersebut dibuat mirip dengan nama Warkop DKI. Sudah ada izin belum dengan pihak terkait? Kalau dari pihak Mas Indro mungkin belum, baru pihak manajemennya aja baru. Kan tetapi patut disayangkan, Warkopi dalam katanya sama sekali belum memperoleh atau meminta izin. Disemprot Indro Warkop DKI, Alvin Warkopi, haters make me famous, gitu aja. Saya ingin berbicara etik, Pak. Alvin Warkopi menanggapi kekisruhan yang terjadi antara grupnya Warkopi dengan Indro Warkop DKI. Ia menyatakan bahwa para pembenci atau haters membuat dirinya menjadi terkenal. Adapun munculnya tiga pemuda mirip Warkop DKI diawali kritik dari Indro. Kritik tidak cuma disampaikan Indro Warkop, tetapi juga dari Putri Kasino Warkop, Hana. Lembaga Warkop DKI menghargai dan mengapresiasi setiap kreativitas dan karya anak bangsa. Kan tetapi patut disayangkan, Warkopi dalam katanya sama sekali belum memperoleh atau meminta izin. Kehadiran tiga pemuda itu tentu menimbulkan pro kontra di masyarakat, terlebih ketika mereka tahu bahwa Warkopi sengaja dibentuk dan dinaungi oleh satu manajemen demi kepentingan komersial. Alvin yang dianggap mirip dengan Indro Warkop DKI itu berharap bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Ia menekankan bahwa dirinya mulai terkenal di media sosial justru karena warganet sendiri yang menilai adanya kemiripan dengan Indro Warkop. Semoga aja aku bisa diterima sama masyarakat di luar sana. Aku juga konten, bukan apa ya. Bukan aku yang mirip-miripin sendiri, kan kalian juga. Kata Alvin saat melakukan siaran langsung di Instagram pribadinya @alvindeka pada Selasa 21 September 2021. Haters make me famous, gitu aja, sambungnya. Alvin juga menyatakan bahwa ia sudah banyak dikomentari oleh tokoh-tokoh besar yang ada di Indonesia. Tidak terlihat takut, Alvin justru menerima kritikan yang datang. Banyak itu yang komentarin di Instagram sama di DM itu udah banyak sekali. Tapi masih belum aku balesin aja, hanya aku, pihak manajemen dan lembaga Warkop aja yang tahu. Doain aja yang terbaik buat kita, ucap Alvin.